Oke, kembali lagi di upoan Unpopular produk kali ini saya akan mereview Narosa Roti isi rasa blueberry ini produksi oleh PT Asia Jaya Food Kabupaten Bandung Barat, ada logo halal Indonesia nya Ya, setelah saya mereview yang Oko yang cukup menarik ya, kalian ada, ada Narosa Ya, mungkin mirip-mirip dengan Aoka ya Oke, ini dari Narosa Ini merebusinya 60 gram Oke, langsung kita lihat saja bagian belakangnya dan rosa Ya, rotinya sudah terlihat ya. Kok ada tepung terigu isian rasa blueberry, terus juga kalium sorot, pewarna sintetik, air margarin, pewarna sintetik, gula, putih telur, pemanis alami, sorbitol, trehalosa, subding humektan, giserol, ragi, garam, musik kalsium karbonat, risa sintetik, pengawet kalsium propionat informasi nilai gizinya gula 8 gram garamnya 139 gram kode produksi lihat kemasan barcode dan QR kode Iy, langsung kita coba saja untuk narosa roti isi rasa blueberry nya oke okay, ini sudah dibuka ya dari narosa roti isi rasa blueberry ini sebenarnya banyak varian ya ada masuk yang coklat saya review nah lapisan seperti ini kita coba Hmm. artinya enak lembut juga Wah luar kayaknya tampilan biasa-biasa aja tapi untuk sekiranya ternyata enak juga nih lembut ini agak kalah dengan Aoka kita coba yang ada selainnya ya nah. nah kita coba nih ini yang ada selainnya. Direkomendasikan untuk coba dari narosa, roti isi rasa blueberry-nya. Nah, rotinya lembut. Krim blueberry-nya berasa. Oke, sekian upo kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di komentar. lupa untuk klik juga subscribe agar tak ketinggalan video berita baru dari Tafakur. Sampai jumpa di upo lainnya. Bye.